Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 20? Baris kedua atas bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tersebut dalam beberapa khabar anbiya bahawa sungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihi salam, maka menjamu ia Nabi akan mereka itu. Maka ada Nabi Yunus alaihi salam tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya. Maka berpanjangan atasnya demikian itu, padahalnya ia diam juga. Maka ta'ajub, yang ini hairanglah oleh sekalian mereka itu tetamu daripada demikian itu cerita. Maka berkata Nabi Yunus, jangan kamu ta'ajub, jangan pelik. Maka bolehnya aku pohonkan kepada Allah Ta'ala. Maka kataku baginya, bagi Allah, hai Tuhanku, barang yang seksa maka bagiku dengan dia dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan daku akan dia seksa bagiku dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya seksamu dalam dunia itu anak si pulang yang perempuan, maka engkau buat isteri dengan dia. Maka kata Nabi Yunus, maka aku pun berkahwinlah dengan dia, dan aku sabar atas kesakitan yang engkau lihat akan dia kesakitan daripadanya isteri itu. Kita masih lagi tentang kelebihan suami menanggung susah ataupun kepayahan hidup akibat daripada berkahwin. Jadi berkahwin ni jangan kita nampak suka. Bila disebut berkahwin, dia suka dan duka. Dia tak ada suka sama. Suka sama kahwin dengan bidadari. Baru suka sama di alam syurga. Syurga ni tak ada susah, tak ada dah. Tak ada nangis dah, tak ada sedih. Dunia dia dua. Suka, duka. Suka, duka. Jangan senyum mewek nikah. Mudah tahu lagi. Dua hari nikah tu manis senyum anak turun. Tak mari lagi. Faham? Puan dengan tim perempuan tak mari lagi. Dan yang mari duduk ngemukan boleh seminggu garu kepala. Warna pula Allah tak tahan. Hari pertama nak 800 dah. Nak akal witi. Hari kedua minta 500 setengah. Nampak tak? Baru wi 300 nak 400 pula. Ni kepala tak? Kalau gaji kita 40,000 boleh tahan kira. Gaji 1,400. Bang, 300. Dak wi muka jadi pelawa hong. Jadi ingat bila berkahwin, tak macam kita bertunang, berkasih. Faham tak? Kena ingat gitu. Lepas tu jangan kahwin. Kahwin ya. Walaupun ada duka tu ada, kelebihan dia banyak. Iaitu ada zuriat.
Ha. Kemudian ni, menanggung kesusahan ada pahala. Hadis kisah Nabi Yunus isteri dia ni kuat belebel ni, hadis dhaif. Tak boleh nak buat hujah dengan dia. Faham? Hadis ni bukan hadis sahih, bukan hadis hasan. Hadis yang